Okey, hadis seterusnya, hadis ke-190. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ainani la tamassuhu man nar ainun bakat fi jawfil lail min khashyatillah wa ainun batat tahrusu sariyatan fi sabilillah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis di tengah malam kerana takut kepada Allah. Dan yang kedua, mata yang berjaga di jalan Allah. Okey. Dalam hadis ini, Nabi SAW sebut dua mata yang tidak akan disambar api neraka. Maksudnya apa? Takkan tengok neraka. Takkan tengok neraka maksudnya apa? Takkan masuk neraka lah. Takkan masuk neraka kan? Yang pertama apa? Yang pertama, orang yang menangis kerana takut ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi maknanya dia menangis kerana maksudnya mengharapkan Allah, takut kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, dia menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ibu-ibu kakak-kakak tuan-tuan sekalian, saya pernah ditanya satu soalan ini. Dia kata, "Ustaz, Islam ni suruh kita menangis je. Kalau ketawa kena marah cikgu dengan ustaz kan." Ketawa mati hati kan, nangis kan. Islam ni agama murung ke? Ha, sebab dia tanya macam tu. Saya pun terfikir jap. Betul juga kan? Maksudnya dia sudah nangis tu kan. Sebab orang kalau bahas menangis tentu sedih. Kan? Tentu sedih. Jom kita study sekejap menangis dalam Islam. Okey. Menangis ni fitrah manusia. Dia fitrah manusia kan? Dia naturally manusia tu dah ada menangis. Sebab tu baby lahir dia menangis. Ibu-ibu kakak pernah jumpa tak? Ayah-ayah pernah jumpa baby lahir ketawa. Pernah jumpa tak? Saya tak pernah jumpa lah. Tak tahu kalau ibu-ibu kakak pernah jumpa kan. Lahir-lahir kan, ketawa dia kan. Itu bukan saja doktor dengan nurse lari. Mak dia pun encut-encut lari mak dia. Kan, tak jumpa kan. Saya tak pernah jumpa lah. Saya tak tahu kan. Kalau mana tahu ibu-ibu kakak ayah-ayah pernah jumpa kan. Saya tak pernah jumpa kan. Nak ceritanya, nangis ni adalah natural ataupun fitrah manusia. Fitrah tu mana natural manusia lah. Memang dia memang menangis. Okey. Ketika baby lahir, anak lahir, kita lahir kecil-kecil, lapar, menangis. And kita tak marah-marah waktu tu. And kita akan menangis. Takut akan menangis. Apa juga akan menangis. Okey. Kemudian apabila, jadi manusia ni, dia menangis adalah fitrah dia. Maksud fitrah dia akan menangis. Okey. Apabila berlalu manusia itu membesar, kalau kita perasan, kadang-kadang dia menangis bukan lagi sebab fitrah. Dia menangis bukan sebab fitrah dah. Dia menangis sebab lain dah. Sebab sakit hati, sebab tak puas hati, sebab dendam, sebab rasa dianiayai. Jadi maknanya menangis dia tu menangis yang bukan fitrah dah. Sebab itu menangis jadi murung. Sebab menangis bukan fitrah. Kan? Maka Islam ajar kita balik menangis secara fitrah. Menangis secara fitrah ni apa? Secara fitrah, bertaubat pada dosa. Itu fitrah. Kan? Menyesal itu fitrah. Kan? Kasih sayang, mengharap kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu fitrah. Kan? Orang kita susah nak menangis. Pergi Mekah. Environment menangis tu keliling, boleh menangis kat Kaabah. Kan? Ketika tu barulah teringat salah dan apa semua. Sebab fitrah. Sebab tak ada nangis sebab bukan yang fitrah tu. Jadi sebenarnya disuruh kita menangis kat sini, dua mata yang tidak akan apa nama disentuh api neraka. Yang pertama, orang yang menangis kerana takut ke Allah. Kenapa? Alah, nangis kerana fitrah. Kan? Malam-malam sembahyang, berdoa kepada Allah, mengharap Allah, maka menangis dia. Mengadu kepada Allah segala permasalahan, menangis dia. Maka menangis itu menangis fitrah dia panggil. Menangis fitrah menyuburkan jiwa. Menangis yang sebab penyakit hati, dia akan mematikan jiwa. Penyakit hati dia sakit hati, dendam, tak puas hati kan. Itu maksudnya maknanya menangis sebab penyakit hati kan. Penyakit hati kan maknanya tak puas hati lah apa semua, dia akan mematikan jiwa. Sebab tu orang jadi murung. Kenapa orang menangis jadi murung? Kenapa ada orang menangis jadi subur jiwa? Sebab dia menangis sebab fitrah. Kan? Jadi maknanya
dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Pertama, menangis dia kerana takut ke Allah Subhanahu Wa Taala, nangis sebab fitrah. Yang keduanya, orang yang berjaga malam fisabilillah. Okey. Fisabilillah ni sama ada perang fisabilillah ataupun belajar. Belajar juga disebut sebagai orang yang fisabilillah. Jadi bila kakak ayah-ayah kalau belajar kan malam-malam, terbangun malam kan, buka buku balik tengok kan pengajaran kita, hafal ke apa semua, itu dikira bangun bersengkang mata menuntut ilmu tu, kira kira bersengkang mata ataupun berjaga kerana fisabilillah. Kan? Jadi anak-anak kita belajar apa semua tu kan, maksudnya kalau bersengkang mata maka disebut, dikira sebagai fisabilillah. Bukan main game kan, main game tengah malam 2-3 pagi, subuhnya lambat kan, pagi besok bekerja ke apa ke mata merah tak larat kan, bukan main game. Belajar, okey, alright.